Salam sejahtera keluarga Malaysia Info hari ini. Aktor kacak Fata Amin bimbang penerbit film menyandarkan harapan susulan kejayaan film Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan arahan Samsul Yusuf yang berjaya mencatat kutipan hampir RM 100 juta. Situasi itu Fata atau nama sebenarnya Abdul Fata Muhammad Amin agak gelisah karena penerbit pasti meletakkan harapan tinggi selepas kejayaan film epik itu. Saya bersyukur kejayaan film Mat Kilau, tetapi sedikit sebanyak perasaan saya tertekan. Sudah tentu penerbit melakukan film meraih kejayaan sama atau paling tidak hampir sama dengan film Mat Kilau. Namun kejayaan sesebuah film di luar kawalan saya. Kejayaan sesebuah film terletak pada peranan semua yang terbabit, bukannya satu individu sahaja. Namun, ini juga berbalik kepada rezeki karena soal kejayaan sukar dijangka, katanya. Fatah ditemui pada majlis tayangan film terbaru, Related Akan Kujajaki arahan Ken Teng Huai Laifa. Bergerak pegawai polis dalam film produksi dari Singapura, Fata berkata dia menerima tawaran karena tertarik dengan mesej yang diketengahkan mengenai penculikan kanak-kanak dan pemerdagangan manusia. Anugerah Bintang Popular pada 2017 berkata penggambaran dilakukan pada 2019, namun tidak dapat membayangkan sekiranya perkara itu berlaku kepada anak, keluarga dan adik-beradiknya. Saya tertarik Sid yang ingin disampaikan dalam film ini, kisah ditampilkan agak berbeza, katanya. Fata berkata, dia kini lebih selektif memilih watak agar terus relevan selepas hampir sedekat mencoba di dunia lakonan. Katanya, dia bukan bersikap demanding, sebaliknya tidak mau tampil karakter sama dalam setiap naskah. Bagi saya, kita perlu bersikap selektif dalam membuat pemilihan watak. Saya coba elak bahwa watak lebih kurang sama karena tak mau penonton bosan. Sebagai pelakon, saya perlu memberi lakonan berbeza dan perlu melihat setiap tawaran diterima termasuk siapa pengarah, skrip, dan barisan pelakon. Saya bukan demanding, tapi itu cara saya untuk terus kekal relevan banyak. Sekian info hari ini. Terima kasih.